Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel Sylvia Mega Vania. Nah, di video kali ini aku bakal membahas tentang gimana caranya mengatasi tidak bisa buka game Wii Simulator Indonesia. Nah, jadi masalahnya seperti ini teman-teman, kita coba buka gamenya. Nah, di sini kita gak bisa lanjut ke gamenya karena ada keterangan tekan gunakan folder ini dan pilih izinkan untuk memberikan hak akses ke direktori dokumen. Nah, gimana sih cara mengatasinya? Caranya seperti ini, tap di bagian choose aja. Nah, sekarang tap di bagian gunakan folder ini, tap izinkan. Dan beres ya teman-teman, di sini kita udah berhasil masuk ke game Wii Simulator Indonesia. Nah, ini dia gamenya, udah berhasil kebuka ya teman-teman. Oke, beres. Jadi gitu ya teman-teman, gimana caranya mengatasi tidak bisa membuka game Wii Simulator Indonesia. Segitu dulu aja video tutorial ku hari ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel Sylvia Mega Vania. Bye!